Okay, baik, nampaknya panas lah isu ini. Baru start Liga dah drama, Zul. Dah, awal-awal lagi dah ada yang kena gantung. Baru 2-3 game, Zul. Ada pula apa tu pengurus pasukan ataupun jurulatih yang direhatkan. Lepas 2 game. Ini awal sangat. Wow, rare. Okay, baik. Zul ada kat sini. Mari kita bincangkan mengenai isu-isu terbaru. Terutamanya membuatkan tindakan ke atas pengadil. Dalam laporan itu, ada menyebut tentang pengadil Fairuzi Mak Desa. Dia digantung selama 2 minggu. Yep. Dan 3 pemain dirujuk kepada jawatan kuasa tata tertib FM. Rumusan Zulah tentang kes dan juga isu ini. Okey, first sekali saya melihat ini satu keputusan yang tepat dan FM pantas membuat keputusan. Kita harus memberi kredit kepada mereka. Tetapi kalau kita nak menilai satu persatu, sememangnya ada kesalahan masing-masing. Saya ingin mengambil contoh kes ataupun insiden membabitkan PJ City antara Menentang Melaka Karel Anwar Zamri yang melakukan simulasi. Ketika ini sudah pasti orang akan tertanya apakah hukuman yang akan dikenakan pemain ini selepas kesnya akan dirujuk ke jawatan kuasa tata tertib FM. Kalau ikut di EPL, apa jadi tu? Betul, nampak sengaja kan? Kalau ikut di EPL, kalau kes membabitkan Beto tadi, dia akan dikenakan pergantungan 2 pelanan. Tetapi di dalam Liga Malaysia ini belum ada mana-mana artikel, mana-mana tata tertib, kod tata tertib yang merujuk kepada kes incident, ataupun insiden simulasi. Tetapi kalau kita ambil contoh yang melibatkan berkelakuan ganas ataupun violence conduct, pernah berlaku antara 2 hingga 5 pelanan dan juga 6 hingga 7 bulan. Banyak kes yang berbeza. Ini melibatkan, kalau saya ambil contoh, pemain itu mengejek pengadil. Dia macam memberi kata-kata yang kurang baik kepada pengadil. Ia termaktub dalam artikel 59 Kod Tata Tertib FM. Dan jika itu terjadi kepada pemain seperti Beto dan juga penyerang Kelantan itu kerana cuba memperdayakan pengadil dan bertindak agresif kata pengadil, maka saya kira maksimum melibatkan pergantungan 5 pelanan bagi Beto dan juga penyerang Kelantan itu. Wow. Tapi nampak jelas Beto melakukan simulasi. Kan Neymar pun akan, Neymar pun macam apa tu? Kan Neymar yang selalu dan buat saya akan begitu. Dapatkan Beto esok untuk membuat ini pengumuman ini secara terbuka. Saya difahamkan dia ingin buat permohonan maaf secara terbuka. Baguslah. Wow. Okey, menarik. Okay. Tapi masalahnya Zul dah hafal semua artikel tu. Jadi saya cukup kagum. So moving on lah pasal Sri Pahang ni. Macam susah nak terima hakikat Thomas Dooley lepas 2 perlawanan je. Baru 2 game kan. So adakah ini dah macam hampir pasti yang dia tidak akan dah bersama dengan Sri Pahang? Okey, kalau saya tanya Ed, Ed rasa macam mana? Rasa tak. Itulah kan? Itulah yang sebenarnya semua orang jangkakan. Kalau dalam Malaysia ni istilah direhatkan ni dia dipecat. Tetapi apa yang saya mencuba mendapatkan Thomas Dooley, tetapi coach dari Amerika Syarikat yang pernah beraksi bersama negara itu belum bersedia memberi komen lanjut. Tetapi apa yang saya difahamkan menerusi sumber rapat saya bahawa dia ketika ini dalam tempoh bertenang dalam 10 hari tidak boleh bersama dengan pasukan. Stay away katanya, ataupun apa yang saya dapat maklumat tu, dan dia juga tidak boleh bercakap dengan media ketika ini. Dalam 10 hari ini ia melibatkan 3 perlawanan termasuk perlawanan menentang Melaka tempoh hari. Kalau ikutkan 3 perlawanan ini, pasukan Pahang akan sudah bertemu Melaka dan kemudiannya PJ City dan kemudiannya Kedah. Jika ada keputusan yang positif dicapai oleh Dola Saleh, saya kira, saya menjangkakan sendiri, ini teori saya, Dola akan kekal. Maknanya Dooley akan keluar ataupun akan dipecat ataupun dia akan disingkirkan sebagai jurulatih Pahang. Dan ketika ini apa yang saya lihat, Dooley sebenarnya mahu untuk menjelmakan satu filosofi yang baru tetapi tidak berjaya. Punca utamanya adalah kritikan terbuka mengenai sesi latihan ataupun latihan, pusat latihan pasukan Pahang sebelum ini. Baik, jadi adakah itu satu keadilan buat Thomas Dooley? Sama-sama kita nantikan. Kalau sempat kita tanyakan tentang Tan Cheng Ho. Okey, kita boleh nak tanyakan tentang ini ramai masalah. Nak tahu. Kita tengok tadi sebenarnya 4 pemain baru, antara 2 nama yang dikenali peminat bola sepak ialah Luqman Hakim Syamsuddin dan juga Guilherme Di Pola. Jadi apakah saya tanya, apakah mereka sebenarnya sudah layak untuk diserap dan dipanggil dalam skuad kebangsaan? Kalau tanya saya layak tak layak itu mungkin hanya coach yang tahu. Okay. Tetapi berdasarkan prestasi semasa mungkin Di Pola boleh dipersoalkan kerana baru saja dinaturalisasikan
Permen ini beraksi hambar dalam Liga Malaysia dalam tiga peranan setakat ini. Saya difaham, saya ditengok setakat ini belum ada jaringan daripada Di Paula. Tetapi apa yang Cik Ho kongsi, pemain ini mungkin ada masalah dari segi nak membiasakan taktikal dengan jurulatih baru Chong Yifat di Perak FC. Tetapi mungkin Cik Ho bijak dan tahu bagaimana menggunakan Di Paula sebagai pemain number 9 Harimau Melaya, okay, yang ketika ini hanya ada Nosyarud Idlan Talha. Jadi kemungkinan Lokman juga hanya diberi peluang untuk beliau menimba pengalaman. Pengalaman di berguru di Belgium itu mahu digunakan untuk membantu, yeah, sesi latihan skuad Harimau Melaya ketika ini. Tapi untuk Di Paula pun saya rasa untuk keserasian. Untuk tengok keserasian bersama dengan national team. Jangan kemarau gol lagi, sudahlah. Elok-elok kita naturalize dia, tak skor lah. Kita harapkan dia mampu untuk bantu skuad Harimau Melaya. Dia perlu bantu. Yes, perlu. Terima kasih, Zul. Sama-sama, Akbar dan Ed.